Bos, ada yang masuk hutan kita. Hantam mereka. Siap, bos. Ada tugas. Tungguin. Hei, baru juga 300 meter udah capek. Lihat gak sih? Tapi beneran capek. Mana make up luntur? Duh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Suara dalam hati. Apaan sih? Emang gue setan? Emang iya. Dah lah, biarin dia istirahat dulu. Hah? Ratu Centil ini dikasih waktu istirahat? Perjalanan kita masih jauh, bang. Wah, parah nih, lemah. Udah. Gak usah drama. Terus, temenin dia. Kamu tahu kan tempatnya di mana? Siap, bang. Baik, ada yang mau istirahat juga? Kamu udah capek? Belum kok. Selama masih ada kamu, aku akan selalu kuat. Woi, Ucin, ayo jalan. Iya. Oh iya, bang. Dengar-dengar katanya hutan di sini angker. Angker dari mananya, Per? Kayak ada mistis-mistisnya gitu. Cai meren. Heh, seriusan. Tenang aja. Kan ada Bang Tarik sama Bang Hendar. Yang berantem dia. Kita lihat kompas dulu.
Louis mana? Lah, kok hilang? Lah, seriusan? Kemana dia? Ya udah, terus cari dia. Baiklah. Aku ikut. Jangan, terlalu berbahaya. Tapi aku bakalan sesak. Sesak kenapa? Kan di sini banyak oksigennya. Karena selalu nafasku pergi. Udahlah, gua aja yang pergi. Males lihat sinetron. Mai, gua pipis dulu. Ya udah. Ini persimpangan. Kita istirahat dulu di sini. Siapa tahu si Roy udah ketemu. Aku baik-baik saja. Masa? Hei, mau kemana? Berak! Wah, cewek tuh. Kenapa sih Rahmat? Siapa kalian? Bukan. Yang benar, apa kalian di hutan kami? Lari! Woi, jangan, woi! Bos, dia kabur. Kejar mereka. Baik, bos. Kurang ajar! Sabar dulu. Kita bertarung jangan di sini, ya. Ipit! Lihat kemana, tampan? Nah, di sini baru ada greget-gregetnya. Bangun. Mau apa kalian datang kami? Buka dulu lakbannya. Aku tanya sekali lagi,
Mau apa kalian di hutan kami? Kita kena mental. Diam. Menjijikkan. Halo semuanya. Bos, mau kita apakan mereka? Daging segar masih muda. Kalian hanyalah sampah pendaki yang ingin merusak hutan. Lama. Bos, kita cincang aja dagingnya. Mainin jantungnya. Kalungin ususnya. Dan bakal jadi karya estetik buat kita. Punya anak. Kok otaknya psikopat? Santai aja dulu. Kita interogasi mereka satu-satu. Ya udah, buka lakbannya. Lepaskan kami. Dengar. Hutan lebih baik tanpa kalian. Peri mana? Kalian apakan Peri? Kalian apakan? Jeng. Hah, Peri, apa-apaan ini? Dari awal, gue udah perhatiin kalian. Semua hal bodoh lengkap di kelompok ini. Dari buang sampah, memanfaatkan situasi buruk, dan tidak adanya kekompakan. Kalian bukan pencinta alam, kalian perusak alam. Hutan lebih baik tanpa kalian. Kami semua pelindung hutan ini. Hutan. Kalian lihat, sudah tidak berbentuk tanpa rona, terkikis oleh keserakahan hawa ingin kaya. Makin hari manusia makin biadab, hutan dibuatnya gundul, banjir, tanah longsor. Siapa yang akan menanggulangi bencana tersebut kalau bukan hutan? Tidakkah kalian rasakan bumi ini semakin panas? Polusi semakin mengganas. Lalu apa? Kalian terus setiap hari mempreteli hutan. Habiskan saja terus pohonnya. Habiskan. Sampai dunia ini kehabisan oksigennya. Kalian tidak akan pernah peduli adanya longsor yang mengancam dan banjir yang menerpa. Serta angin yang menghantam kapan saja karena perubahan iklim yang tidak stabil akibat rusaknya hutan. Tindakan kalian itu bisa jadi awal mula kehancuran alam. Tapi aku berubah pikiran, hutan ini lebih baik tanpa kalian. Torik, bangun. Cuma mimpi. Mimpi kok ngigo? Pokoknya mimpinya serem banget deh. Gak lagi mimpi kayak gitu. Emang mimpinya kayak gimana, Rik? Jadi intinya, kita dikejar-kejar pembunuh yang mengatasnamakan pelindung kita. Mereka mengejar-ngejar orang seperti kita. Hah? Pembunuh? Kebanyakan nonton film lu. Seriusan? Ada yang bawa pisau, ada yang bawa panah, dan di bosnya gede banget. Raya lu udah kayak artis aja, ayo kita udah telat promosi nih. Iya, ayo.
Action. Kenapa lihat kamera? Shh, action. Kenapa? Kan di sini banyak koskinya. Action. Udah. Hey. Aduh, santai. Punya anak perawan kok otaknya psikopat. Kita bukan penjahat. Action. Aduh. Action. Salitas. Udah ya tuh. Eh.